Halo Sobat Bonsai, oke, demikian tadi ya, refine ataupun reshape ataupun mengembalikan pohon ini yang berjenis Sargenti kembali ke bentuknya, jadi atau kembali ke pola dasarnya, tadi melakukan trimming ataupun penyukuran guna mengembalikan pola-pola dedaunan ini kembali ke bentuknya seperti di awal ya, ketika pohon ini datang mungkin 7 atau 8 bulan yang lalu, saya kurang tahu persis. Dari Kang Fuas dari Bandung, pohonnya datang belum keadaan seperti ini, daunnya masih jarang dan juga apa ya percabangannya masih kurang komplit, bisa dikatakan seperti itu. Jadi setelah menunggu 7 bulan tersebut, saya overgrow pohonnya, saya biarkan berkembang, saya biarkan liar seperti yang kalian lihat tadi di video awal. Guna untuk mendapatkan kesuburan yang maksimal, untuk mendapatkan pola jarum yang lebih padat, yang lebih banyak, yang lebih rimbun, agar kita melakukan konsep finishing seperti ini, walaupun lewat penyukuran kita mendapatkan pola pads atau dedaunan ini ataupun percabangan ini lebih finish, lebih compact, lebih padat, akan tetapi juga meringankan daripada beberapa bagian untuk memperlihatkan percabangannya yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi ini adalah juniper Sargenti atau cemara Sargenti grafted ataupun diokulasi dengan batang cemara duri. Ini batangnya cemara duri ya. Jadi ini melakukan sisipan di percabangan, bukan di bodi lagi akan tetapi di percabangan. Jadi setiap cabang ini disisip 2 ataupun 3 bahkan ada yang 4 dari jenis Sargenti ya. Ini Sargenti jarum ya. Jadi untuk mempercepat proses, jadi teman saya yang dari Bandung, entah siapa orangnya, jika pemilik aslinya menonton video ini, bisa di komen Kang. Akan tapi pohon ini saya dapat dari Kang Fuas, yang kebetulan pohon ini adalah kemilikan dari Mr. Raymond dari Singapura, bukan dari Medan, bukan dari Singapura, tapi dari Medan ya. Pohon ini datang 7 bulan yang lalu meminta saya untuk memperbaiki ataupun memaksimalkan keadaannya. Jadi setelah 7 bulan tersebut, saya melakukan tahapan yang pertama di rumah saya ini. Jadi kembali tujuannya untuk mendapatkan foliage-nya lebih full, lebih kelihatan dinamis, lebih cepat jadinya juga. Jadi menunggu sekian lama untuk sekali gebrakan pohonnya bisa kelihatan maksimal seperti ini. Jadi kalau main juniper itu mainnya main sabar, jangan gerasa gerusu, belum apa-apa sudah dicukur, belum apa-apa sudah di-wiring segala macam. Kita wiring konsep awal, kemudian melakukan wiring konsep kedua lagi, mungkin dari pecahan percabangan, setelah itu kita lepas. Kita bikin jarumnya ini full, se-full-fullnya, serimbun-rimbunnya. Nah saat melakukan trimming saja, hasilnya sudah menjadi seperti ini. Jadi berbeda dengan pohon-pohon yang lain yang mungkin bisa cut and grow atau segala macamnya. Jadi untuk jenis juniper, kesabarannya itu di timing, artinya kita memang menumbuhkan pohon itu memang benar-benar padat agar mendapatkan hasil akhirnya bisa sangat dinamis, bisa sangat indah ataupun natural bagaikan pohon di alam ya.
Oke sahabat, terima kasih buat Kang Foas, terima kasih yang sudah membuat pohon ini, kemungkinan dari Bandung. Entah Kang siapa, kalau nonton silahkan komen. Terima kasih buat Pak Gatot Raymond, pohonnya seperti ini sekarang Pak setelah 7 tahun. Bisa dikirim balik ke Medan ataupun masih saya asuh di rumah untuk mendapatkan kematangan-kematangan foliage atau percabangannya lebih enak, lebih matang ke depannya. Oke sahabat, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jadi kalian yang ingin mencoba cemara itu jangan takut. Kalian tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Hanya dengan cuaca panas seperti di Bali ini, kalian mendengar mitos-mitos yang tidak karuan, mitos yang belum terbukti adanya. Akan tetapi saya sudah mengalaminya sendiri. Saya sudah jatuh bangun dengan juniper. Saya membunuh banyak juniper juga untuk belajar, karena pada saat awal saya tidak pernah ada yang merasakan seorang teman untuk sharing, apalagi seorang guru. Jadi saya murni seperti kalian ini belajar dari YouTube, kita melihat, kita menonton, kita mencerna, kita berpikir, kemudian kita berbuat, gagal, kemudian dan berhasil. Jadi seperti itu. Jadi jangan putus asa, kalian bisa mencoba juniper. Bagi yang masih merasa ini adalah mitos ataupun tabu, itu hanya omong kosong belaka ya. Oke sahabat, Unsa Elemen bersama saya Denawaya. Thank you.